sebenarnya bagi saya lah kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Pertamanya bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Ya, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati. Ya guys, katanya bahasa Melayunya pingin dimartabatkan menjadi bahasa dunia. Namun di negara mereka sendiri bahasa Melayu tidak dihargai, malah dilecehkan. Banyak sekali profesor-profesor yang membanggakan bahwa bahasa Melayu itu sangat banyak penuturnya, bahkan sampai 300 juta. Namun apa yang terjadi di dalam negara mereka sendiri seperti kasus ini, yang mana bahasa Melayu tidak dihargai, malah bahasa Inggris yang sangat dihargai. Oke, mari kita simak videonya. Kalau cakap bahasa Melayu, memang diorang layan tak layan. Hotel di Malaysia tak layan pelanggan cakap bahasa Melayu, tetapi dilayan dengan baik jika cakap Inggris. Menerusi perkongsian daripada seorang wanita pengguna TikTok yang bernama akaun Lish The Talking Flower baru-baru ini. Ia kongsikan sebuah video bahawa beliau hairan dengan sikap sebuah hotel yang tidak melayan pelanggan jika berbahasa Melayu. Ia hendak booking hotel tetapi jawapannya sudah penuh. Tetapi bila ia bercakap English, bilik hotel ada lagi kosong. Kenapa setiap kali call hotel-hotel ke, you know, like a private restaurant ataupun, you know, high-end places, kalau cakap bahasa Melayu je kan, diorang macam layan tak layan je. Jadi semalam, I ada call satu hotel dekat Putrajaya ni. Masa tu pukul 10.42 malam. Yang angkat tu seorang lelaki. Okay, so I cakap lah, hello, selamat malam. Lepas tu dia pun cakap, ya, selamat malam. And then I terdiam sekejap because I memang cannot kalau macam I call sesetengah tempat ataupun tempat tu elok-elok ke macam mana kan. Tapi dia macam manners dia ada tak ada je. Jadi bila I diam tu, dia pun diam juga. And then I cakap lagi, hello, selamat malam. Selamat malam. Dia nya dekat I. And then I nak marah tapi I again like kena sabarlah kan, sebab I nak book the hotel. I tak nak lah apa tu meroyan dekat situ because I needed to book it for my dad dengan my little sister coming ada hal dekat Putrajaya. Okay, so I cuba nak teruskan converse in Malay tapi dia jenis layan tak layan je kan. And then I terus je lah cakap, well actually I need to book a reservation, da 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 da. So this person, bila I reply and I cakap in English, I terus lah cakap bahasa Inggeris berkebuk I tu kan. Oh elok pula lain, hi man, my good night, no, because I thought at first, bila I say hello, tak kisahlah I cakap hello bahasa Melayu ke bahasa Punjabi sekalipun kan. I mean, you should say something like, hello, welcome to the blah 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 Putrajaya Hotel or something like that, good evening or selamat malam. Tapi dia macam tu. And then every time I call macam nak book restaurant, tempat yang elok-elok sikit kan, kalau cakap bahasa Melayu memang diorang layan tak layan. And then there was quite a few time that my girlfriend nak book macam nak pergi makan KLCC yang dekat apa, hotel-hotel around that yang nak view KLCC ke, nak view yang elok-elok kan, oh sorry the table's full, tak ada tempat meja. And then my girlfriend asked me to call and book for them. And then bila I cakap, oh I cakap bahasa Inggeris berkebuk I tu lah, boleh pula ada, oh yes definitely we can give you a very nice view with whatever table that you want, yeah definitely. Jadi kenapa begitu ya? I think if you're having a bad day sekalipun, but you sign yourself to work in that position. So whatever bad day or whatever headache that you have to greet your customers. You have to talk to them in a full manner, in a nice manner, you know? Menyadari bahasa adalah salah satu yang merupakan jadi diri suatu negara, Malaysia pun tak henti-hentinya memperjuangkan bahasa Melayu yang menjadi bahasa resminya.
khususnya bagi profesor-profesor di Malaysia, karena ini bisa menjadi bom waktu yang bisa mengancam kedaulatan negara. Akan tetapi sayangnya, perjuangan bahasa Melayu di Malaysia tidak serta-merta menuai hasil, malah secara fakta, justru persoalan bahasa di Malaysia semakin tidak dihargai dan dihormati oleh masyarakat Malaysia sendiri. Hal ini jelas, seperti yang diungkapkan oleh para profesor Malaysia yang sampai mengatakan bahwa bahasa Melayu Malaysia adalah satu-satunya bahasa yang tidak dihormati dan harus mengemis kepada masyarakatnya sendiri. Sehingga tidak heran, sampai sekarang persoalan bahasa di Malaysia pun masih diperbincangkan di tengah negara Malaysia yang terdiri dari 3 kaum besar penghuninya yang tidak semua bisa menggunakan bahasa resminya untuk berkomunikasi sesama masyarakat Malaysia. Yang bisa menimbulkan kesenjangan antar kaum tentunya. Semua itu terjadi di Malaysia, karena diawali dari pembentukan negara Malaysia sendiri yang menggunakan asas integrasi, di mana setiap kaum yang ada di Malaysia masih diperbolehkan mempertahankan bahasa nenek moyangnya salah satunya, yang seharusnya menggunakan bahasa resmi yaitu Melayu. Untuk kita mulakan perbualan kita lah hari ini secara santai lah, Pak. Bahasa jiwa bangsa. Pada pandangan Prof, sejauh mana hari ini bahasa Melayu benar-benar telah pun menjadi jiwa bangsa yang ada di Malaysia? Sebenarnya bagi saya lah, kita gagal dalam banyak hal tentang bahasa Melayu. Pertamanya, bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Ya, bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara di dunia yang tidak dihormati, apatah lagi disanjungi oleh awak, oleh anak watannya sendiri. Jadi bagi saya, bahasa Melayu boleh dikatakan mengemis di tanah watan sendiri. Jadi keadaannya cukup malang. Maknanya bahasa jiwa bangsa itu tidak kelihatan sekiranya dalam konteks bahasa Melayu di tanah air kita ini. Ya, sepatutnya bahasa Melayu sebagai bahasa negara sudah menjadi identiti nasional, dan setiap warga ya harusnya mempunyai pengetahuan yang baik, penguasaan yang baik terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa negara. Tetapi kita dapat lihat ramai dalam kalangan warga negara yang tidak fasih. Jadi ini sesuatu yang cukup malanglah dari segi pembinaan negara bangsa. Dari satu sudut kita boleh dikatakan gagal. Dari segi pembentukan negara bangsa yang warga negaranya wajiblah mempunyai pengetahuan dan penguasaan yang baik terhadap bahasa negara.